Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan sharing beberapa video. Telah kita ketahui bahwasannya untuk mendapatkan bibit di persemaian ini, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah pengadaan bibit dengan cara mengambil biji dari hutan. Tentunya ini adalah cara yang paling mudah dan cara yang paling murah. Cuma masalahnya untuk jenis-jenis tertentu seperti famili Dipterocarpaceae ini tidak setiap tahun itu berbuah. Kemudian untuk cara yang kedua adalah dengan cara cabutan, yaitu mengambil anakan alam dari hutan, kemudian kita bawa ke persemaian. Dan cara yang lainnya adalah dengan stek pucuk. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu cara yang cukup mudah untuk mengadakan bibit, terutama di Dipterocarpaceae ini, adalah kita mencari bibit cabutan di lapangan. Yaitu kita mencari bibit anakan alam yang ada di bawah pohon induk yang ada di lapangan. Kemudian dari cabutan ini kita bawa ke persemaian. Salah satu yang harus kita perhatikan di dalam mencari cabutan alam adalah yang pertama, kita harus menentukan target jenis apa yang akan kita cari. Kemudian kita mencari pohon induknya sedapat mungkin adalah jenis pohon induk yang memiliki bentuk batang yang bagus, diantaranya batangnya lurus, kemudian tidak berlubang, tidak ada cacat batang, dan lain sebagainya. Setelah kita sudah menentukan jenis dan pohon induknya, dan jelas-jelas pohon induknya itu bagus, kemudian kita baru mencari anakan yang ada di bawahnya. Dengan cara mencabut langsung anakan yang ada di bawah pohon induk tersebut. Tidak berlama-lama sahabat-sahabat sekalian, mari kita berangkat untuk mencari cabutan alam di lapangan. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini yang ada di bawah ini, tulisan subscribe dipencet untuk mendapatkan video-video terbaru. Mari kita berangkat. Ini adalah salah satu pohon induk yang nantinya anakannya akan kita ambil sebagai bahan cabutan. Kalau kita lihat, pohon induk ini memiliki batang yang sangat lurus dan nampak sekali bahwa batangnya sehat. Jadi sudah masuk dalam kriteria
pohon induk yang cukup bagus. Sahabat-sahabat sekalian, saya sekarang ada di lapangan dan di samping kanan kiri saya depan belakang ini cukup banyak anakan dari ini tengkawang ini, Soraya macropila. Dan nanti saya akan mencabutnya dan saya akan koleksi dan nantinya akan saya bawa ke persemaian. Caranya cukup mudah, yaitu dari bibit yang ada di sini langsung kita cabut saja. Jadi kita pilih sesuai dengan kriteria yang kita pilih itu. Salah satu kriterianya adalah batangnya masih nampak hijau, masih muda, dan memiliki batang yang bagus. Kemudian kita langsung cabut dan kita kumpulkan. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita bawa ke persemaian. Mari kita cabut bersama-sama. Sahabat-sahabat sekalian, ini bibitnya yang tadi saya cabut. Saya sudah mengambil beberapa pohon dari Soraya macropila. Ini adalah cabutannya, nampak sekali. Kita akan mengambil sampel. Ini adalah akarnya, kemudian ini adalah daunnya. Dan nampak ini batangnya cukup kokoh. Masih berwarna hijau, berarti masih muda. Kemudian, untuk di lapangannya, biasanya dikasih perlakuan, yaitu dengan cara membuang sebagian dari daunnya. Daun yang ada di sini bisa dibuang pada waktu kita di lapangan, seandainya ada waktu, atau nanti bisa dibuang daunnya pada waktu kita di persemaian saat kita mau menanam cabutan ini. Untuk cara pemotongannya yaitu kita potong daunnya. Ya, kurang lebih seperti ini, kita potong daunnya, ditinggalkan sekitar sepertiga sampai setengahnya. Kemudian akarnya yang panjang ini juga kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran polybag yang ada di media sana. Jadi akarnya juga kita potong seperti ini. Nah, ini bibit yang kita cari di lapangan ini nanti akan kita bawa ke persemaian. Pemotongan dari daun ini tujuannya adalah untuk mengurangi pengapan agar bibit itu tidak cepat layu pada waktu di perjalanan. Sahabat-sahabat sekalian, ini bibit cabutan yang kita cari dari lapangan. Segera setelah kita mendapatkan bibit ini, kalau bisa langsung dibawa ke persemaian. Seandainya tidak bisa karena sesuatu hal, barangkali teman-teman mencarinya dengan cara menginap di hutan, diusahakan tidak lebih dari 3 hari, dan penyimpanannya harus di bawah tempat yang teduh dengan posisi bibitnya itu berdiri. Kalau bisa, bibit yang lama di hutan yang belum dibawa cabutannya itu ditaruh di pinggir sungai atau minimal ada air yang bisa digunakan agar bibit cabutan itu tetap segar. Jadi biasanya kalau kita di lapangan maksimal 3 hari harus sudah dibawa ke persemaian. Ini bibit yang ada, kita bawa teman-teman semuanya.
sahabat-sahabat sekalian, ini bibit yang dari hutan tadi. Ya, kita buka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memotong daunnya. Jadi daunnya kita kurangi dulu agar penguapannya tidak begitu besar. Ini bibitnya, pertama kita potong dulu daunnya. Ini karena banyak, ini buang saja, sisakan 2 atau 3 daun. Kok agak tumpul nih. Ini ada 3 daun. Kemudian kita potong separohnya. Separohnya sampai 2/3-nya. Ya. Setelah kita potong seperti ini, kemudian akarnya juga kita potong karena terlalu panjang nih. Kalau dikira-kira terlalu panjang. Akarnya kita potong. Seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita ukur, ini hampir 2 jengkal. Ini kurang lebih 40 cm. Kalau untuk Soraya macropila, ukuran seperti ini mungkin tidak terlalu besar. Tetapi kalau untuk jenis-jenis yang lain, kalau untuk caputan jenis yang lain, ukuran ini terlalu besar. Saya tadi mengambil anakan Soraya leprosula. Ini anakan Soraya leprosula. Kalau bisa mengambil anakannya maksimal ya seperti ini. Ini sekitar 30 cm. Jadi kalau terlalu panjang dikhawatirkan nanti sudah tidak terlalu bagus. Ini adalah anakan Soraya leprosula dan ini ada anakan Soraya macropila. Coba kita potong yang anakan dari Soraya leprosula. Ini juga ada anakan Soraya leprosula. Kita mau motong daun yang dari anakan Soraya leprosula. Ini daun yang tua kita buang saja. Ini daun yang masih agak muda kita buang separohnya. Seperti ini teman-teman semuanya. Ini yang leprosula, ini yang macropila. Karena akarnya ini panjang juga, kita potong juga. Ya, seperti ini kurang lebih teman-teman semuanya. Setelah kita potong seperti ini, kalau seandainya ada IPA atau perangsang pertumbuhan akar, bisa dikasih IPA. Tapi seandainya apabila tidak ada, maka langsung ditanam pun tidak apa-apa. Jadi kalau bisa, kalau agak banyak ini, kalau bisa dicelupkan di air dulu. Kebetulan di sini airnya tidak ada. Jadi ini akan langsung saya tanam nanti ya, apa pengairannya sekalian pada waktu penyiraman. Jadi setelah seperti ini langsung kita tanam. Belum ditanam ini ditugal dulu. Ini polybag yang sudah siap tanam, ini polybagnya kita tugal dulu. Seperti ini istilahnya, kita tugal, kita lubangi. Seperti ini. Langsung kita masukkan. Jadi barangkali seperti itu sahabat-sahabat sekalian, cara menanam cakutan dari hutan. Kemudian setelah kita tanam semuanya, akan dilakukan penyiraman selama kalau sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian dimasukkan di dalam sungkup ini. Sungkupnya itu bebas saja, tergantung dari kondisi teman-teman semua yang ada di mana. Karena barangkali masing-masing tempat memiliki kecocokannya masing-masing. Untuk kelembabannya biasanya sekitar ya 80% dan suhunya sekitar 30 derajat. Bibit ini disimpan di dalam sungkup ini kurang lebih selama 2 sampai 3 bulan.
teman-teman sekalian, salah satu faktor yang menjadi yang menentukan keberhasilan dari cabutan ini adalah faktor penyungkupan di persemaian. Jadi, kontrol dari kelembapan, kemudian suhu, dan cahaya ini menjadi sangat penting. Kalau di sini menggunakan terpal dan plastik transparan, jadi untuk kelilingnya kanan kiri, kemudian depan belakang seperti ini, menggunakan terpal yang berwarna, kemudian atapnya menggunakan plastik transparan. Tetapi tidak seperti itu semuanya, barangkali tergantung dari kondisi iklim setempat masing-masing. Saran saya, kalau mau melakukan perbanyakan secara cabutan secara massal besar-besaran, sebaiknya dibikin plot terlebih dahulu agar tidak terjadi kematian yang begitu besar pada bibit-bibit yang dicari. Jadi begitu teman-teman semuanya. Dan berikut ini teman-teman semuanya adalah contoh dari bibit yang sudah tumbuh di bedeng penyungkupan. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, cara bagaimana kita membuat cabutan dari alam untuk pengadaan bibit di persemaian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Untuk saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give.